Banjir besar yang melanda beberapa kawasan di Malaysia membuatkan banyak perancangan yang telah diatur tergendala. Pastinya majlis-majlis perkahwinan di kawasan tersebut tidak dapat dilakukan kerana air naik begitu mendadak. Ada juga yang terpaksa bersanding dalam banjir memandangkan air bah sudah masuk ke dalam rumah. Hal ini samalah seperti perkongsian seorang pengguna TikTok dikenali sebagai Shikin Asri apabila memuat naik momen pasangan pengantin yang terpaksa bersanding di pelamin yang bergenang dengan air. Dapat dilihat pasangan tersebut yang sedang dan berbaju putih terpaksa meredah air banjir untuk duduk di pelamin selepas menyelesaikan akad nikah. Tetamu juga tidak kelihatan dan jamuan hanya dihadiri oleh beberapa orang sahaja walaupun kanopi majlis sudah pun siap terpasang. Dalam pada itu ada juga yang khuatir pengantin merosakkan baju pernikahan disebabkan berendam di dalam air banjir terlalu lama. Namun menerusi penjelasan daripada Shikin Asri, dia memaklumkan yang baju tersebut merupakan baju persendirian pengantin dan bukannya disewa. Sehubungan dengan perkongsian tersebut, rata-rata warganet telah meninggalkan komen yang pelbagai di ruangan TikTok pengguna itu. Kebanyakan mereka berasa simpati dengan nasib pasangan pengantin berkenaan dan ada juga yang berseloroh dengan mengatakan kondisi ini pasti akan kekal terpahat menjadi cerita untuk masa hadapan kelak.